Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Alright, hari ini saya akan cuba untuk berkongsi dengan anda semua tentang cara macam mana nak buat blog ya, dalam tempoh ataupun dalam jangka masa 5 minit saja. Ya, 5 minit saja. Okey, baik. Sebelum kita mulakan proses selanjutnya, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu login dulu ya. Kita perlu login ke google.com ya, kita google, kita apa nama ni, login dulu ya melalui google.com, dan kita perlu ada email ya. Jadi siapa-siapa yang belum ada email, dia kena create email melalui Gmail. Dan selepas itu dia hendaklah login ya. Okay, sekarang saya sudah pun login ya, menggunakan Ustaz Dr. Nick Rahim. Okay, ini Ustaz Dr. Nick Rahim, saya punya apa nama ni, email Ustaz Dr. Nick Rahim. So lepas saya login, okay, apa yang perlu saya buat ialah saya type ya, yeah, blogger.com eh, type blogger.com. So lepas type blogger.com, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, sekarang saya dah ada banyak blog eh. Ada lebih kurang 7 blog dekat sini. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, bagi yang belum ada blog ya, yeah, ada belum, bagi mereka yang belum ada blog, terus saja pergi pada new blog dekat bawah tu, dan lepas itu type ya, type title dia, title bolehlah apa-apa saja. Bagi saya tulis Ustaz Dr. Nick Rahim. Okey, itu dia punya title untuk blog saya, dan saya tulis balik Ustaz Dr. Nick Rahim. Jadi dia akan jadi alamat URL kita, alamat blog kita, URL drnickrahim.blogspot.my. Dan pastikan ya anda menaip dengan betul, sebab kalau tidak nanti ada, akan ada masalah kemudian nanti, sebab dia tak boleh dah tukar eh. Dia punya URL tidak boleh tukar. Baik, selepas kita tengok dia dah available, artinya alamat itu boleh diguna pakai, just kita klik create ya, maka sudah siap sebenarnya blog anda. Jadi nak pastikan dia dah siap belum, just klik pada view, dan inilah dia blog yang baru saja kita create. Tetapi of course lah, kita takkan biarkan apa nama ni, blog kita kosong begitu saja. Maka saya akan tunjukkan kepada anda keadaan macam mana nak create apa nama ni, posting. Okey, so kita tulis kat sini apa-apalah. Untuk posting yang pertama ni, untuk pembukaan, untuk testing saja, kita buat assalamualaikum sahabat. Okey, dan kita buatlah, tulislah apa-apa nak tulis. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kita tulis untuk ya semua sahabat. Ya, moga ya sentiasa dirahmati mati Allah. Okey, habis. Baik, selepas kita tulis teks, maka tak cantik kalau dia kosong macam tu kan. Jadi kita masukkan gambar, just click choose file, kemudian kita pilihlah file mana-mana yang ada dalam simpanan kita. Dalam kes ini, dalam kali ini saya akan ambilkan logo DNR ni, dan uploadkan dia, kemudian klik saja dekat gambar tu, kemudian select image, dan dia akan terus keluar kat sini, dan kita boleh tukar size gambar ini, dan kita boleh juga letakkan apa nama ni di tengah-tengah, dan size image ini juga boleh dibesarkan dan boleh dikecilkan, terpulanglah kepada selera kita masing-masing ya. Okey, selepas kita masukkan gambar sekarang, publish, kita tekan saja publish, maka siaplah blog kita dengan poster yang pertama yang kita dapat dilihat sini. Alright sahabat-sahabat, itu saja, mudah kan nak buat blog, tak sampai 5 minit pun eh, proses segalanya sudah selesai. Alhamdulillah, moga bermanfaat insyaAllah. Jangan lupa like, dan juga jangan lupa juga untuk share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.